Pendatang asing tanpa izin parti menggadai nyawa memanjat bumbung di tingkat 5, malah ada yang terjun ke dalam parit untuk melarikan diri. Mereka antara 490 warga asing yang ditahan dalam operasi polis di Pangsa Peri Aman Perdana di Kelang Selangor awal pagi tadi. Warga Bangladesh, Nepal dan Indonesia yang ditahan berusia antara 20 hingga 50-an. Op Khas Aman 1 selama lebih 3 jam ini diketuai Penolong Pengarah Pencegahan di 7 Bukit Aman, ACP Muhammad Ridwan Manap. Semua yang ditahan dibawa ke depo imigresen Semenyih bagi tindakan lanjut.